وعن الأرض المساجد وشرقها الأسواق. Saya baru balik dari China. Di China, tempat yang saya hadir, penduduk negeri itu lebih kurang 500,000. 80% lebih Islam. Tempat yang saya hadir ziarah satu tempat, pintu masjid dan macam Masjid Nabawi. Jemaah semayang subuh di situ di antara 400 ke 500 orang. Satu sah lebih kurang 60-65 orang, ada 5 sah. Kemudian yang perempuan 2 sah, 7 sah. 2 pagi saya semayang subuh di situ. Dan tidak ada yang masbuk. Sebelum subuh dah tunggu. Lepas subuh bagi salam sama. Kita sini semayang dah 7 orang, 4 orang masbuk. Tak main 700, tak main 7 orang. 3 orang yang pergi salam untuk imam, setengah di masbuk. Di sana, bila saya pergi melawat kedai nak beli baju, kawan tu tanya abang-abang Malaysia, dia rasa gembira, dia kata muallah masuk kedai dah. Dia merasakan dia yang Islam semenjak dilahirkan, kita ni muallah masuk kedai dah, dia hadiah buah, dia hadiah lebay kat saya. Pasal rasa syok, gembira, seorang muallah ziarah kedai aku. Belah kita duduk sini, kita nampak Cina yang muallah. Cina pakai lebay jumpa kita, kata kena ni muallah. Kita pergi sana pakai lebay, dia kata kita muallah. Dengan sebab Islam di persekitaran kota tersebut, perempuan-perempuan tutup aurat di pasar, dan pemandu pelancong yang menyambut kami hari Khamis bersama dengan kami hari Khamis, hari Jumaat pergi melawat tempat tersebut, lepas Jumaat masuk di sana. Dengan sebab tengok suasana masuk melawat tadika, tadika ada saja 8 juta ringgit Malaysia dibina dengan nilai sedemikian. 4 tingkat, 2 bangunan, 8 tingkat. Dia melihat kanak-kanak tadika baca doa, terjemah dan sebagainya. Tulisan Cina terjemahan, tulisan Arab terjemahan Cina. Khutbah Jumaat bahasa Arab, khutbah pertama dan kedua. Saya setelah bagi salam, seorang budak pernah jumpa. Kamu boleh cakap Arab? Boleh sikit-sikit. Saya boleh cakap Arab kerana saya baru balik daripada belajar di Darul Mustafa Karim. Saya belajar bahasa Arab di sana selama 1 tahun setengah. Saya dipaksa pulang dengan sebab peperangan berlaku, dan saya sambung pengajian di sini, di sekolah Arab sebelah ini. Jadi dia jadi juru bahasa. Dia cerita tentang suasana negeri Islam tersebut. Apa yang kita lihat di sana, macam di Madinah, waktu semayang orang bertimpa ke masjid. Sebelum subuh mereka sudah beratur. Negeri yang dianggap bukan Islam boleh semayang subuh 400-500 orang semayang subuh, lebih ramai daripada semayang Jumaat kita di sini. Jadi kita nak jadi orang yang mulia. Walaupun kalau kita boleh pergi Mekah Madinah setiap tahun, itu yang terbaik. Tak mampu dengan sebab memerlukan wang yang banyak, kita jadikan diri kita orang yang rajin ke rumah Allah, bukan sahaja bulan Ramadan, bahkan diteruskan setelah Ramadan. Itu yang pertama, dengan sebab tempat. Yang kedua, dengan sebab individu, dengan sebab manusia. Karena sunnah Allah SWT melebihkan sebahagian manusia kepada sebahagian yang lain. Tilka rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Dengan sebab sejauh mana kita mendampingi Nabi SAW, sejauh mana kita mendampingi pewaris kepada Nabi SAW. Yang ketiga, dengan sebab amalan. Ada amalan-amalan tertentu yang pahalanya lebih besar daripada yang lain. Tadi kita baca qul wallahu ahad, qul wallahu ahad ta'jilu thulutsal Quran. Dalam hadis al-Imam al-Hakim fil Mustadrak, Nabi SAW bersabda, "Idza zulzilat ta'dilu nisfa al-Qur'an, wa qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rub'a al-Qur'an, wa qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an." Ada amalan yang sikit tapi pahala banyak, kerja sikit gaji mahal. Baca Quran satu huruf 10 pahala. Baca doa di pasar digunakan 3 juta kelebihan. Hadithun hasanun, disebut Imam Bukhari, Imam Nawawi dalam kitab Azkar. Barang siapa yang masuk ke pasar membaca doa di pasar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa hayyun la yamut yadhil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, dikurniakan 1 juta pahala, digugurkan 1 juta dosa, diangkat 1 juta darjat, dan dibina 1 istana, 1 rumah dan surga. 4 kelebihan Allah bagi kepada orang yang boleh baca doa di pasar. Kenapa? Kerana di pasar orang banyak lalai. Kita boleh berzikir kepada Allah dengan doa sedemikian. Orang yang pergi ke pasar, ada yang dedah aurat, ada yang tutup aurat. Orang yang pergi ke pasar, ada tujuan dia hanya untuk membeli barang yang murah. Orang yang menjual untuk mendapat keuntungan.
Jarang jumpa orang dalam pasar mengingati Allah. Tiba-tiba kita mengamalkan sunnah tersebut, Allah bagi pahala yang besar. Ada suami pergi ke pasar dengan isteri, isteri tunggu dalam kereta, dia pulang lewat daripada kereta. Bini dia tanya, kenapa lambat? Dia kata, ketat. Bini dia faham, kata pasar tu ketat. Rupanya dia tengok cucuk 5 minit, dia tengok tuan cucuk pakai ketat 15 minit. Dia kata, ketat, pulang lambat balik. Dia pergi ke pasar bukan dekat nak dapat makanan buka puasa bazar Ramadan, tapi dia buat dosa di pasar. Kita boleh masuk ke pasar minggu, pasar tani, kita baca doa, Allah Ta'ala bagi pahala besar. Kerana ada amalan tertentu yang amalannya sedikit, pahalanya besar. Barang siapa yang menziarahi orang sakit di pagi hari, didoakan oleh 70 ribu malaikat hingga petang. Barang siapa yang menziarahi orang sakit di petang hari, didoakan oleh 70 ribu malaikat sehingga pagi. Kalau kita tahu hadis tu, kita amal hadis tu, cerah rumput di hospital, kita pijak. Pasal besar.